Anda kembali menyaksikan Buletin Agios pagi. Pemirsa, puluhan ribu warga berebut gunungan berisi tembakau dan hasil bumi saat wiwit tembakau merti bumi pala di Temanggung, Jawa Tengah. Sebelumnya, puluhan tumpeng berukuran besar dan ribuan tumpeng kecil dikirap oleh warga dari kantor Setda menuju alun-alun Temanggung. Tumpeng besar berisi tembakau ranjangan dan hasil bumi ini menjadi rebutan warga saat perayaan wiwit tembakau merti bumi pala di alun-alun Temanggung, Jawa Tengah. Dalam waktu sekejap, isi tumpeng raksasa itu ludas diperebutkan warga. Sebelumnya, puluhan tumpeng berukuran besar dan ribuan tumpeng kecil dikirap oleh warga dari kantor Setda menuju alun-alun Temanggung. Dalam kegiatan adat ini, warga menyambutnya dengan sangat antusias. Puluhan ribu warga kemudian melakukan kembul bujono atau makan bersama. Tembakau di 2019 ini harus istimewa, harganya harus yang istimewa. Tembakau merupakan komoditas utama masyarakat Temanggung. Hampir 70% warga hidupnya mengandalkan komoditas tembakau. Warga berharap hasil panen tembakau kali ini sukses. Cuaca dan harga tinggi mendukung sehingga kesejahteraan petani meningkat. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan.